Ayo guys, ikuti kegiatan saya mencari akuarium. Rencana mau beli akuarium hias air laut. Oke, ini sudah sampai tempatnya di Masiona Aquarium. Tempatnya di Desa Margerja, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Ini tersedia berbagai ukuran dan perlengkapannya juga. Bisa kalian lihat guys, ini adalah ornamen akuarium berupa patung-patung dan di sana sampai ujung sana ini adalah akuarium semuanya berbagai ukuran dan model dari yang biasa sampai ke minimalis. Oh ya guys, ini adalah bukan hanya jual akuarium, di sini juga tersedia ikan hias air tawar. Antara lain ini yang bisa kalian lihat tadi, ikan koi, lohan, banyak guys di sini guys. Nah, ini ada kolam-kolam. Ini adalah anak mendiskus. Cuman harganya nggak tahu, saya nggak tanya. Ada arwana juga. Itu toman kalau nggak salah ya. Atau gabus hias. Ini lemon. Yang di sana itu koki. Ada juga arwana albino sama patin kalau nggak salah ya. Terus ini coba kita kesini dulu guys. Ada apa ini, koi juga, komet. Ini yang kecil-kecil ini adalah ikan aquascape dan tanamannya. Koki berbagai jenis, ini medfin kalau nggak salah. Ada arwananya juga, medfin, bibit nila, cupang. Mungkin di sini surganya pencinta cupang ya guys. Ini banyak banget mau lihatin dari ujung sini sampai sana. Nah, ini cupang semua. Tapi saya nggak tahu sih jenis cupang, soalnya saya nggak hobi. Ribet, kebanyakan itu tempat. Oke, sambil nunggu kita akuariumnya di packing, kita coba jalan-jalan ke sini dulu. Lihat-lihat akuarium. Tadi udah mesen sih ukuran 1 meter kali 40 kali 40. Ini udah disiapin masnya, udah dibawa ke sini. Kita tunggu aja. Oke. Nah, ini udah siap. Kita bawa pulang dan nanti rencananya akan saya setting untuk reef tank. Oke, udah dulu guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk apa aja perlengkapannya, bagaimana cara untuk mengaplikasinya, lihat nanti. Bye bye.